Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, penuh rasa bahagia hari ini, hari Senin tanggal 30 Januari 2023. Saya Doni Ahmad Munir atas nama pemerintah daerah Kabupaten Sumedang selaku Bupati Sumedang meresmikan jembatan Cisaar Lanang Desa Jembarwangi Kecamatan Tomo Kabupaten Sumedang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Semoga jembatan yang dibangun ini kuat, tahan lama, dan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat pengguna jembatan ini. Dan saya mohon semuanya bisa ikut memeliharanya. Jembatan ini adalah harapan masyarakat yang selama ini disampaikan kepada pemerintah daerah Sumedang. Dan alhamdulillah pada tahun 2022 telah selesai dibangun dan hari ini diresmikan. Terima kasih pada semuanya yang telah berpartisipasi dalam mensukseskan pembangunan jembatan ini, khusus dari pemerintahan desa, kecamatan, masyarakat desa dan kecamatan, kemudian yang tanahnya digunakan ini salah satunya pemiliknya adalah Babinsa. SMP Sinar Kartika, terima kasih atas bantuannya, dan juga Dinas PU yang telah berupaya semaksimal mungkin mewujudkan jembatan Cisaar Lanang ini. Terima kasih dan ucapkan bismillahirrahmanirrahim, jembatan Cisaar Lanang diresmikan. Insya Allah.